Biasanya bapak yang jualan namanya siapa? Ya? Nama bapak yang jualan siapa? Purwanto. Purwanto. Ini minyaknya buat sendiri atau gimana? Beli. Berapa ya? 13.000 kok enggak kelar, enggak pakai 11.000. Enggak usah pakai kulit. Ini bapak yang jualan ini. Iya. Tengah 6 sampai jam 10 aja ya, Bu? Iya. Baru lanjut jam 2 di sini. Oh, jadi kalau ada yang mau minta tulang ini boleh ya, Bu? Boleh. Bagi saya boleh minta ya, Bu? Apa? Ikut kemari. Oh. Lengket dia porsinya ya. Jatuh orang diambilnya ya, Bu. Daging semua ya? Iya, tulangnya kan sendiri gitu. Oh, itulah tulangannya tadi ya, Bu ya? Khusus dagingnya aja. Kok gak dikasih ya, Bu, lihatnya? Ini saya belum pernah coba ini, baru ini pertama kali. Teman saya yang rekom. Iya. Dia katanya sering sarapan pagi di tempat ini. Pagi. Gitu. Jadi sore belum tahu kalau dia buka? Tahu, dia juga tahu. Bilang kok sini sore buka juga. Cuma dia seringnya pagi. Yang pakai telur berapa? Satu aja, Ibu. Sisanya pakai tulang-tulangan boleh, Bu. Oh, daging-dagingnya dibuatin semur ya, Bu, ini tuh kayak di apa ini namanya, di rapah di sem- ya di semur juga ini. Oh, makan disendirikan. Sebanyak banyak kali, Bu, tidak habis. Ya. Oke. Balungannya gratis ya, nggak bayar, banyak lagi. Sini mie ayamnya, ini mie ayam banyak kali, 13.000 pakai telur. Kalau nggak pakai telur cuma 11.000 aja. Suasana makannya di sini tuh rindang ya, tuh adem kali nih mie ayam solonya, super duper adem. Banyak kali daging semua ini mie ayamnya, cuma 13.000 pakai telur. Kalau nggak pakai telur cuma 11.000. Luar biasa memang Medan ini ya. Makanannya, paten kali memang. Bisa makan berdua ini. Lambungnya kecil-kecil. Wahnya tuh mantul kali loh. Wahnya ada galungannya. Sampai tenggelam telur. Wow. Saya ceker ayam juga tuh. Ini balungannya nih gratis, guys. Kayaknya ya. Kalau belum nanya sih tadi. Tapi harusnya ini free. Wah. Ya, siang.
lagi mencoba gimana kah rasanya. Mantul, mantap betul. Balungannya coba dirasa makan balungannya. Kau suka nggak makan tuang? Cekir suka. Udah makan cekir ini. Wih, lembut ya? Lembut, nggak keras. Wih, paten kali. Lebih terasa bumbu semur. Iya kan? Daripada kuah. Mantap nih. Bahkan orang nggak ada bumbu semur sedikit kali. Iya, ini bumbu semurnya banyak kan? Biasanya banyak kuah bening orang kan? Ini kuah semur. Karena ini ayam 7.000 di belakang. Iya kan? Nggak ada semurnya. Ini betul-betul enak sih. Must try, baby. Kandas, guys. Tinggal kuahnya ini pun mau disirup-sirup lagi biar habis. Enak kali betul-betul enak, murah meriah mantap. Ini tempatnya tuh super duper adem di sini. Enak kali lah pokoknya, makan di sini kalian.